pokoknya hari ini kita lengkap. Panas, macet, dan hujan. Kita malam ini sangat-sangat menyenangkan, walaupun hujan, berat, medannya berkabut, dan perjalanannya jalan cukup licin, tapi alhamdulillah kita akhirnya sampai di Bandung dalam keadaan lengkap dan berkumpul lagi sama teman-teman. Sampai ketemu besok, kita istirahat dulu. Bye. Mantap, tadi ngelewatin kabut, hujan deras, akhirnya sampai Bandung jam 11 malam. Oke, perjalanan paling hebat keren. Tadi iya, asik mas. Jadi tadi jalannya berkabut, gak ngeliat apa-apa, cuma ngeliat motor depan, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Pertama sama Enduro. Oke. Selamat pagi. Pagi. Maaf hari ini pagi-pagi. Selamat pagi sobat. Hari ini tim Jelajah Energi Negeri bersama teman-teman komunitas akan berangkat ke Tasikmalaya. Jadi jalurnya adalah melalui Ciwidey, lalu kita ke Pantai Cipatujah dan melakukan pelepasan tuk. Jadi hari ini pasti seru banget di Tasikmalaya. Jangan sampai kelewatan. Yuk kita siap-siap. Jelajah Energi Negeri. Yes! Pagi ini. Yo ini Tan, kabutnya banyak lagi. Jadi kita lagi di mana nih? Kita lagi di Ciwidey. Kebetulan rombongan lagi istirahat dulu menuju ke Cipatujah Tasikmalaya. Halo bro, halo. Gimana perjalanan? Wah seru banget. Dari berangkat subuh masih agak ngantuk-ngantuk gitu sih. Cuman karena udaranya dingin kita jadi fresh lagi. Terus lihat pemandangannya yang ya lihat sendiri lah ya, kayak begini ya, gue jadi ngerasa untung banget ikut Jelajah Energi Negeri ini dan semoga ada yang kedua dan gue bisa ikut lagi lihat pemandangan kayak gini lagi. Jadi habis ini kita kemana nih? Lanjut kemana? Habis ini kita lanjut ke Cipatujah, di sana ada pelepasan Tukik dan rutenya masih agak cukup panjang, jadi ya oke, keep healthy. Kita tunggu sampai nanti perjalanan berikutnya ke Cipatujah untuk pelepasan Tukik. Bye, see ya, stay tune ya. Hai sob, hari ini kita udah nyampe di Pantai Cipatujah, Desa Sindangkerta, Tasikmalaya. Perjalanan dari Bandung cukup lumayan seru. Hari ini kita mau ada pelepasan tukik, sambil nunggu tukiknya disiapin, kita ngobrol-ngobrol dulu sama komunitas motor Tasik. Yuk. Halo mas, apa kabar? Dari mana nih? Dari mana mau kemana? Tasik mas. Oh dari Tasik. Kita kan ada biasa kegiatan. Ini mau join juga nih pelepasan tukik. Ada berapa orang yang hadir? Kita dari Tasik pun bawahnya 10 orang. 10 orang. Kalau motor 10 orang. Ini udah sering bolak-balik tempat jalan touring darat darat ya. Jadi sob, komunitas motor itu banyak banget dimanapun Anda berada. Semuanya pasti kalau ke tiap daerah datang pasti ketemu yang namanya komunitas motor. Jadi hari ini kita ketemu silaturahim bareng-bareng teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di Tasikmalaya Kota. Sampai jumpa berikutnya. Pertamina Jelajah Energi kali ini di hari kedua perjalanannya lebih seru guys, karena kita dari Bandung berangkat subuh masih pada ngantuk, terus habis itu kita disuguhin sama view yang menarik di Ciwidey. Jadi kita keliling kebun teh, kemudian
sampai ke susur pantai, ngelewatin pantai selatannya Provinsi Jawa Barat. Dan itu semua ternyata kita dapat hasil yang gak sia-sia dari perjalanan kita, karena di sini kita melepas liarkan sekitar 50 ekor penyu dari Suaka Marga Satwa Sindangkerta dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan itu adalah bukti bahwa Pertamina bukan hanya berurusan tentang energi negeri, tapi kita juga melestarikan keanekaragaman hayati yang ada, salah satunya yang kita lakukan siang hari ini mengkonservasi penyu bersama ratusan bikers dari Tasik maupun dari Jakarta.